Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mengawali pada jumpaan kita di sore hari ini, ada unggahan langsung dari akun @listlarpoman ya, di mana ia mengunggah kembali postingan dari MS Glow. Una Lesti Kejora benar-benar berpose bak estetik guys. Dari sekian artis ya, Mimin suka banget nih sama Una Lesti, atau sekarang biasa disebut Bunda Lesti ya, karena Abang L udah bisa nih nyebut kata Bunda. Seneng banget ya, estetik banget gitu saat Bunda Lesti Kejora ini berpose. Kemudian dari postingan tersebut ada komentar dari Alba Memon 21. Estetik kali ini Una pose like a model. Kemudian juga ada kabar bahagia langsung dari unggahan Shandy Purnamasari dan Juragan 99. Semalam Leslar dan Sailor MS Glow lanjut untuk bermain bola. Namun yang bikin salfok ini seragaman mereka warnanya biru-biru. Sampai Abang L pun berwarna biru ya. Saking suka banget katanya sama bola. Jadi Juragan 99 ini suka banget guys nonton bola. Sama ya, yang diajak pun suka banget nih dengan bola. Jadi cocok banget. Kemudian bisa kita lihat potongan rambut Papa B ini bak Korean style ya, opa-opa Korea gitu guys. Seneng banget lihatnya. Yang diajak suka bola, bosnya suka banget bola, jadi cocok ya. Kalian seneng sekali kan melihat vitamin seperti ini? Yaps, bener banget. Daripada berita-berita yang bikin huru-hara karena komentar netizen, kita beralih ke vitamin-vitamin yang membuat kita bahagia ya. Untuk netizen juga jangan sampai berkomentar di lapak Mimin. Kalau yang komentar yang negatif, Mimin langsung blok ya. Ada komentar dari Neng 1933, Masya Allah bahagia selalu Leslar family dan keluarga Papi dan Mami Sandi juga. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ikut bangga dan bahagia juga ya. Ada caption dari Mami Sandi, semalam ada yang kehilangan bapak-bapaknya, ibu-ibu. Chat aku di grup karena bapak-bapaknya pada kesini, tapi tenang, aku jagain. Salah satu wishlist nonton PSG, kalau kalian wishlistnya awal tahun apa ya? Oke, next untuk kabar selanjutnya, ini dia potongan rambut barunya Papa Abi, bener-bener Korean style banget. Abang L pun lucu ya, bisa kita lihat juga mata dari Abang L itu sangat bagus dan indah sekali. Yang paling Mimin suka adalah matanya Abang L, lentik, bagus, hidungnya mancung, pokoknya semuanya keren ya. Mudah-mudahan Abang L jadi anak yang soleh ya nak, amin ya robbal alamin. Begitu pula pandanya sehat selalu karena banyak banget schedule mereka di bulan Februari ini. Ada komentar dari akun @hikaniati, Masya Allah til janah ya Leslar, sehat selalu, senantiasa Allah jaga terus langkah kalian bertiga dimanapun. Pokoknya doa terbaik, mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang julid, orang-orang yang selalu fitnah, dan orang-orang yang iri.
dan didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian juga ada doa dari Fajar Hesti Yuliani dan Sama Waimi. Masya Allah, semoga Leisler Family semakin sukses ya. Berkah rumah tangganya langgeng sampai maut memisahkan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, jagoan suka bola diajak juragan yang suka bola juga. Rezeki ya Abang, usia 2 tahun tontonannya udah lapangan internasional. Duo gemoynya Bunda Lesti pastinya nih menjadi garda terdepannya Una Lesti ya. Sehat selalu, kalian selalu bahagia. Biarkan Marco yang selalu fitnah kalian itu jadi ladang pahala ya buat kalian. Temanya kali ini biru-biru ya Bang, senang banget meskipun ini vitamin Let Pause. Tapi kita berharap bakal ada vitamin-vitamin selanjutnya. Karena semalam udah banjir vitamin banget ya, sampai kekenyangan vitamin. Bisa kita lihat kalau mereka di crop tuh, yang lain di crop hanya ada Leicester Family. Bener-bener menjadi bahagia banget ya melihat mereka. Doa yang terbaik pastinya buat pasangan terkiut, bahagia selalu ya, amin. Oke, next, untuk kabar selanjutnya ada unggahan dari Bang Retiful. Aku jatuh cinta sama matanya Abang, padahal Abang L ini baru bangun tidur ya. Tapi kenapa Abang L ini bangun tidur aja ganteng? Orangnya gak rewel, gak nyusahin orang tua. Biasanya banyak banget ya usia seperti Abang L ini rewel, kemudian selalu pengen deket pandanya, kemudian aduh udah berbagai macam deh ya. Tapi Abang L ini orangnya selain pintar aktif, tapi dia pun mandiri, mandiri sejak dini ya, tidak pernah nyusahin papa dan bundanya. Dan Abang L ini matanya sangat indah, punya daya tarik yang sangat luar biasa ya Abang. Pastinya di sana cuacanya dingin banget. Mudah-mudahan sehat selalu Abang ya. Kalau Abang kedinginan atau kepanasan nih, Solofox sama pipinya yang langsung merah merona. Untuk kalian jangan bosan dengan vitaminnya ya teman-teman. Dari beberapa penjuru yang gak suka, skip aja deh, jangan protes ya. Kemudian juga saat live nih, Ivan Gunawan sampai meluk Una Lesti karena Una Lesti Gajira ini adalah sosok yang bikin aku bangga. Dari Dangdut Akademi 1, alhamdulillah ya, jebolan DA1 sekarang sudah menjelma menjadi seorang bintang. Bangga banget, kata Ivan Gunawan ya, alhamdulillah. Dan ada kabar gembira juga, lagu Lesti yang berjudul Angin ini sudah tembus 6 juta viewers. Keren banget ya, dalam 4 minggu, udah hampir sebulan, lagu Lesti Kejora ini sudah tembus 6 juta. Terima kasih buat streamingnya. Dan semalam ya pas live Instagram tuh jam 8 waktu Paris, sedangkan di Indonesia yakni jam 2 lewat 12 waktu Indonesia ya. Mudah-mudahan akan ada live Instagram lagi ya, meskipun jam poci dijabanin. Tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.